Halo, kita bersama Kak Wulan lagi ya. Di sini ada Kak Danang lo ya yang ngobrol bareng Kak Wulan. Seru banget lo obrolannya. Kak Danang lagi di Bali nih. Di sini juga banyak orang-orang bule ya. Nanti bakal disepil sama Kak Danang ya. Nah, ini Kak Zainul perjalanan nih mau jemput Kak Wulan nih buat nyanyi lagi di tempatnya Kak Adibal. Yuk kita simak bagaimana keseruannya ya. Ya, kalau jalan-jalan tuh pasti lebih banyak jalan kaki. Ya, tapi di sini sewa motor. Motor aku tinggal di sana. Ini sewa motor murah, cuma 75.000 per hari ya. Per hari? Iya. Jadi kalau nyewa ya kalau bisa langsung 2 minggu. Atau langsung 1 bulan. 1 bulan paling jatuhnya cuma 1,5-an juga. 1,5-an lebih murah. Ya sih 1,5. Iya guys, Mas Danang, nanti lah DAA kan masih lama. Ini DAA 7 belum ada kabar sampai sekarang. Belum ada ya? Belum ada. Emang katanya ada di sini, ya mana dia? Lepok di pojok. Nih, sini aja. Ada cepatnya. Ada cepatnya. Ini aja lah. Lagi-lagi lagi. Sama. Teman nih bulan. Siapa? Halo. Ini lagi di kafe. Ini baru sampai di kafe. Jadi ini bulan ini kafenya depannya tempat gym. Oh iya. Yang datang di sini orang-orang bule ini, orang-orang gym. Mas udah pesan? Udah. Aku mau tibul. Oh itu bowl ya? Itu bowl. Bukan minuman. Jadi ini sebentar ya, aku tunjukin yang bulan ya. Orang pergi mana? Mana dia orang pergi? Halo, Mas Danang. Ini aku tunjukin nih, ini kayak minuman-minuman, terus ada kalorinya berapa, proteinnya berapa, kayak gitu. Oh my god. Di kasir. Minum vitamin dulu, guys. Oh, pesannya langsung di meja ya? Oh, langsung di sini ya? Pesannya di sini atau di situ? Boleh. Oh, boleh di sini ya? Boleh ya? Langsung bayar atau nanti? Boleh. Boleh nanti, oke. Ada es krim sama sedang. Bentar, aku mau pesan minuman. Yang ada proteinnya yang lumayan. Gorilla Gun. Kayaknya enak nih, Gorilla Gun. Oh ini malah ngeliat ke depan ini nih. Dia tadi ngeliat depan nih. Nah, ada di belakang ini. Di sini aja udah. Ini apa itu? Ini the sim kak. Yang campurannya kita yang pilih. Sim? Ya, campurannya kita yang pilih. Oh gitu. Emang? Saya rekomen sih kalau coklat, supaya coklat. Di dalam? Oke, terima kasih. Yuk. Ini aku pesan Gorilla Gun nih, Wulan. Ada nih Gorilla Gun. Kamu suka Gorilla nggak? Enggak. Nih, Gorilla Gun. Apa itu? Minuman coklat. Ada teh jus nggak, Mas Danang? Ada jus? Jus, ya itu jus. Dari jus, ada campuran-campurannya. Mas Danang liburan bareng, ini ulangnya nih nggak bisa diajak
kompromi nih. Biayanya sih terus bus. Aku udah ngajak, ngajak dia terus loh. Paul pengen ke Bali, Paul ngomong doang. Ngomong doang. Dia tuh ke Bali harus sama ini, harus sama siapa? Atau Mates. Mates. Ya enggak sama Mates lah. Aduh. Saya lagi di Bali sekarang. Sama siapa, Mas? Jadinya? Atau Mates? Bukan, sama si pacarnya sih, siapa sih? Si Atau Nasya? Ya, itu. Sinas. Iya. Sama pasangannya jauh. Mau ikutan di Asia katanya. Hah? Mau ikutan di Asia 7, Nasya, Kak Nasya. Siapa? Si Nasya. Pacarnya Paul. Iya. Dia udah pengen banget emang sih, si Nas itu. Iya, bagus suaranya dia, tinggi banget. Oh iya. Orang Filipina emang gitu ya, suaranya tinggi-tinggi banget. Karena emang orang Filipina itu mereka suka nyanyi-nyanyi sampai tengah malam pun. Sampai tengah malam pun mereka juga nyanyi-nyanyi. Makanya. Dan aku juga banyak teman-teman Filipina yang di aplikasi nyanyi itu. Suaranya tinggi-tinggi itu. Oh, Asle mau liburannya ke Eropa dia. Si Asle mau keliling dunia tuh katanya. Dia lagi ngumpulin duit. Ibes banget deh. Dia itu destinasi pertamanya mau ke Montenegro. Oh my god. Kalau Wulan sih tahu bahasa Filipina, butangina. Mas Danang, astagfirullah. Lu bukannya kamu besar. Mas Danang, nanti di sini ada orang Filipina marahin. Aduh, profesinya apa ya? Aduh, saya tuh lagi free sekarang ya, lagi nganggur sekarang. Nganggur. Aduh. Gimana gak tuh? Halo. Aku juga udah lama banget gak live, Bulan. Iya. Jangan live. Karena yang live, kalau live yang nonton dikit. Bukan itu sih. Udah malas aja sekarang kalau live. Ada. Biasanya Mas Danang paling rajin live kalau di asrama. Gak tahu deh, lihat nanti ya. Apakah... Ada lagi gak? Satu kuri langgan aja. Itu aja. Mas, aku udah besar. Sudah pasti banget bahasa Indonesia. Iya kan orang Indonesia, masa iya nggak bisa bahasa Indonesia. Ya ampun. Ini udah berapa menit tuh? Belum kelar juga dari tadi. Pas aku buka, bukannya kamu udah make up-an, Ulan? Emang bener 2 jam ya? Emang bener 2 jam. Ya, sama harus itu ada yang ngetirin di mobil, terus kamu make up-an di mobil gitu. Ngapain orang acaranya cuma jalan kaki? Oh, jalan kaki. Terus itu benar ada yang ngetirin terus make up di mobil, Allah. Ya kan bisa jadi. Sabar ya Mas Danang. Cukup lah. Sudah sampai pada di boring ini. Yang boleh yang ada dari saya katanya apa tadi? Launching single Jana. Oh, di rumahnya Coach Adibal. Di studionya. Oh, di studionya. Oke. Mas Eneng kok enggak ajak Paul dan Wulan ke Bali? Orang ke Balinya dedekan kok.
Terlebih ke Bali-nya sudah dadakan. Mas Nam kenal nggak tuh Pak Kiara? Orang baru juga nggak kenal. Nggak tahu. Terus nanti yang datang ada siapa aja, Wulan? Ada kerjain, ada orang, ada... Ya. Siapa? Di sini ada spot, ada spot. Ini bagi spot di pojok sini tuh bagi yang ingin apa toilet, buang-buang hajat di sini bisa tuh di pojokan. Di sini cuman kita doang loh yang orang Indo. Emang iya? Aduh. Iya. Yang ya emang kebanyakan orang turis aja sih di sini. Macam di atas panggung lah. Mau gimana lagi? Aku sudah mau sudah melupakan itu. Kenapa? Turis Turki. Gimana? Dan keturis dari Turki. Mirip Sunan Kalijogo. Mirip Sunan Kalijogo emang kayak gimana Sunan Kalijogo? Emang gabut, ini lagi gabut banget. Makanya sekalian nonton Wulan kan, aduh lagi gabut banget nih Wulan live gitu. Lihat orang make up-an kayak gimana sih, lihat orang make up-an gitu. Turki yem, dari Turkinya Turki yem. Disebut Kak Jane, orang jalan kaki dia katanya sampai jemput-jemputan. Make up juga, make up gitu. Kita harus make up tahan banting ya, sekarang mau nyampe subuh. Masa iya mau sampai subuh? Emang acara apaan sampai subuh? Oh iya, terima kasih. Abis launching acara Diana kan ada live show. Ini gede banget ya? Oh ala. Ini ulan nih minuman kuning. Gede banget itu. Ini gede banget ini. Ini namanya gorila. Gorila apa? Kamu suka yang gede atau yang kecil? Sedang aja sih, karena gak bakal habis. Kamu berarti sukanya yang kecil ya? Gak suka yang gede? Iya, gede tuhin mah gak habis. Sedotan apa? Oh, ini pipa, ini pipa. Gede banget emang sedotan. Di itu ada campuran cinnamon ya? Eh, bukan. Oh iya. Ini bukan coklat milkshake. Dia seperti coklat tapi ada pisangnya. Ada kayak kayu manisnya juga. Halo, masih di Indo sekarang. Enak tuh. Pisangnya aku suka pisang kebab tau. Apa? Pisang kebab. Pisang kebab? Mana ada pisang kebab? Ada loh. Ya itu membuatan Indo sendiri di Turki nggak ada kebab kok pisang. Iya buatan Indo. Ya emang aneh tuh buatan Indo tuh kebab-kebaban. Kebab, pisang kebab, ada mie kebab. Mereka merusak nama kebab asli. Kebab tuh artinya tuh sate. Oh, tak, oh iya. Yang traveling apa nih? Iya. Halo. Kebab itu artinya sate. Lah iya, lah dikira apa? Doner kebab tau nggak? Maksudnya sesuatu yang ditusuk sate itu. Dulu kebab. Jadi doner kebab itu doner itu artinya berputar. Tahu kan alat yang doner itu muter tuh. Itu kan ya, ada tusukannya di tengahnya. Namanya dinamakan doner kebab. Kebab karena? Kenapa? Kebab khas Turki kan? Iyalah. Iya. Aku sekarang jadi suka kebab tau.
Kamu makan kebab yang mana? Kamu coba di Kemardin, Mardin Kebab, ada tuh restoran di Kemang. Kebabnya tapi itu yang murah aja, soalnya kalau yang mahal nggak masuk ke mulut, itu ke apa? Justru yang murah itu bukan yang original, Bulan. Oh, berarti saya yang lokal. Kamu suka yang lokal, tapi yang lokal itu yang merusak rasa, yang merusak originalnya kebab, gitu loh. Emang ya maksudnya? Iya, bukan kreatif, beda yang namanya kreatif. Kreatif itu menciptakan sesuatu dengan merubah nama, bukan dengan nama yang sama, kebab, gitu. Kebab pinggir jalan masih 20.000 kalau aku. Di Jepara aja ada kebab waktu itu. Apa di dalamnya? Sosis. Mana ada kebab di dalamnya sosis? Sekarang tuh berbagai-bagai tahu kebab isinya. Ya itu dia, cuma di Indo doang yang aneh. Di sana nggak ada kebab sosis, kebab pisang. Pisangnya di sate, iya pasti pisang di sate. Biar ada lubangnya di tengah. Kangen Kirki enggak? Ya jangan tanya aku dong, tanya ke Bulan, kangen Kirki enggak? Gitu. Bogor masih nengkot di Indonesia, iya. Tapi ada yang asli, ada yang enak. Kalau kebab-kebab yang asli itu ya yang aku tunjukin tadi, nama restoran di Mardin. Nama restoran Mardin terus ada nama restoran. Apa ya? Aduh lupa namanya tuh. Desendan, ada Desendan. Ini minuman sebanyak ini nanti akan habis, tapi Wulan belum selesai make up-nya. Ya Allah. Cobalah untuk melupakan
apa yang sudah terjadi di masa lampau, ya jangan ingat-ingat lagi itu. Kadang sesuatu yang tidak baik itu harus dilupakan. Emang ya? Lah, apa? Kan harus dipikir-pikir, ntar stres, apalagi kalau stresnya nggak ada duit, tambah stres lagi. Bukan begitu, Bulan? Betul! Dan nikah, kalau nikah sih belum. Kata Mas Danang, kalau Mas Danang nikah nanti mau ngundang Ulan. Ke Turki. Ntar jadi bintang tamu. Ya. Karya apa nih? Apa ini yang dibuat? Selalu gua ngelawan. Iya. Makanya nih jalan-jalannya yang dekat laut dari masa lalu bisa dibuat. Lats, aku baik. Pantai pertama nggak apa-apa. Itu si Sony-nya dia sering jalan-jalan dia. Iya dia. Halo Jack Low. Halo Jack Low. Tara, kita pakai filter dulu biar kelihatan cakep. Soalnya kalau nggak pakai filter jelek nih. Ah, tadi ini aja nih dah. Enggak, tadi ngomongin Sonia, dia lagi jalan-jalan terus. Aku ajak kemarin, ayo. Kita jalan-jalan, dia rencananya mau ke Bali bulan Desember ya. Bulan Desember ya masih lama dan itu musim hujan. Kalau musim hujan kan iya, gak enak lah jalan-jalan. Joklau, semuanya baik-baik, alhamdulillah. Joklau, di mana? Calonnya orang mana? Ayo, calonnya orang mana? Ayo. Lagi di mana? Saya lagi di kafe sekarang. Jadi ini kafenya orang-orang sehat ya. Orang-orang sehat. Hah? Ini ada pisangnya ya? Ada pisangnya di dalam, ya. Ada kayu manisnya, ada pisangnya. Sama apa lagi? Protein. Tidak masalah, sama protein coklat. Protein coklat. Ini enak. Aku harusnya bawa bolku ya. Oh, ada di sebelah. Pesan gak apa-apa di sini, bikin gagal besok. Ntar ini aku pinjam dulu satu, boleh gak? Nanti aku mau makan siang kayak ini. Habis marah-marah sama dari besok, aku jadi gak konser. Ulan, nanti kalau ke Bali, mampirnya ke villa temen nih. Wah, siap. Halo. Dia punya beberapa villa Ulan nanti, oke? Okay? Wah, siap. Tenang. Kalau mari, habis ini. Tijus. Apa itu tijus? Masa teh di jus? Rasanya kayak es krim nih kan? Rasanya kayak es krim ya? Kayak es krim ada pisangnya, ada cinnamonnya, enak lah. Ada proteinnya. Iyalah nanti ada harga spesial nanti untuk pulang. Ada Nutrisari gak Mas Danang? Ada Nutrisari. Bapak cari apa? Marimas? Ada juga Marimas. Just juice ada juga just juice di pasar banyak. Pasti yang gak ada di pasar yang 2000-an mas, yang 2000-an ada di pasar. Mas ini mampir rumah Kak Adi. Iya itu bibirnya belum tuh bibirnya. Tenang ya sayang-sayangku, masih lama. Belum rambutnya juga kan? Belum rambutnya. Nyanyinya itu yang ini. Seperti air di daun talas. Oh, Pak. Oke. Pengorbanan itu tidak berbekas. Ya, datang. Gila. Ya, percuma. Udah. Iya.
biar bisa sampai malam karena mereka bakalan live sampai malam. Wow. Ku sayang, sayang. Bukan gemukan, saya tuh turun berat badan sudah 6 kilo. Percaya nggak percaya, bulan aku turun berat badan 6 kilo bulan. Tipis banget. Kenapa mas? Nggak tahu, mungkin karena ini kali. Aku tuh udah biasa makan, tidak makan kayak 14 jam, 16 jam. Jadi malam nggak makan, sampai pagi sampai agak siang baru makan, siang lagi baru makan. Sama dong, aku juga turun. Turun apa? Turun badan lah. Karena suka mancing-mancing ya. Apa sih yang dipancing, Bulan? Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Bagus banget. Menjahin mas renang, oke, berat banyak. Banyak, justru nggak bagus turun berat badan karena saya tuh ada sasaran tujuan, target, ada target. Saya tuh dulu targetnya tuh pengennya 80, malah nggak bisa sampai sekarang stuck di 70. Dulu sempat 76. Kayak jarum, rokok jarum. Mau kemana Wulan? Wulan mau konser, iya. Launchingnya lagu dia sana. Itu hari Mas Denang masuk rumah saya, kenapa ya? Oh itu waktu itu kena diare. Kena diare Wulan, makanya jangan jajan-jajan. Sering jajan-jajan di luar Wulan, ntar kena diare. Hati-hati. Iya mas. Itu aja kena diare. Setelah makan apa coba? Makan ramen. Ya Allah. Makan ramen di dalam mall, di GI. Itu aja bisa kena diare. Langsung badan lemes 2 hari. Kena badan lemes langsung rumah sakit. Biasanya Kak Wulan batin hidup. Cepat kita dong. Ambil kata masuk Dewi Arova. Oh selamat ulang tahun Dewi Arova. Hari siapa? Tanya siapa hari? Hari apa yang dibahas ya? Aduh, kalau turun lagi kayaknya nggak bisa deh, susah. Saya nggak mau turun, justru saya pengen naikin berat badan. Naikin berat badan. Di hari itu ada lagunya. Apa? Om, pulang dong, Rosa dong, yuk. Om Yusuf pulang ke rumahnya cara dietnya gimana? Cara dietnya ya jangan makan ketika malam sampai siang, jadi hitung aja kayak puasa tapi puasanya di tengah malam udah itu aja sampai siang seperti air di daun telus pengorbanan tiada berbekas. Ku sayang-sayang tiada terhias, hatiku percuma. Paulnya diundang. Boleh Paul diundang. Serius gak salahnya? Wah gak serius. Cuman waktu itu kena infus sama ada 2 kali suntik, terus tes darah, kasih obat, ada 6 macam obat. Aduh, banyak deh pokoknya. Ini apa nih? Iya seperti itu. Saya lagi di Bali sekarang. Kita akan lihat ini minimalnya tinggal separuh lah. Hmm.
Dewi ya. Kenapa? Mas Danang suka nyeblak nggak sih? Aku kadang suka, cuma sekarang udah mikir-mikir kalau makan seblak bikin perut buncit. Kan beda Wulan, metabolismenya kan semakin menurun. Oh iya Mas. Hmm? Ya ampun, aku pulang dari pasar belanja Wulan belum beres makan. Dulu tuh yang namanya seblak, ih apaan nih makan, apaan nih kayak gini gitu kan. Terus pas dicoba kok enak gitu. Dewi Arofa, oh selamat ulang tahun Dewi Arofa. Semoga semakin sukses, berkah, selalu dilindungi oleh Allah dan sehat serta panjang umur. Amin. Amin. Iya nih susah nih, cukur-cukur nggak bisa nih, capek-capek aja nggak bisa. Ini kalau mau dicukur cepat nih ya, cukur cepat. Nah, udah hilang dicukurnya. Ntar jam 1 ini mau jam 1 nih. Jam 12.42 sekarang. Aku tuh kalau pakai filter kayak gini rasanya tuh kayak Agnes mau kawin gak sebulan? Hah? Kayak Agnes mau kawin. Siapa itu? Agnes Monica. Oh. Agnes Monica kan suka kulit-kulitnya kayak gini nih. Tapi sekarang udah denger lagu dari Kilan belum? Emang lagunya Kilan yang mana? Oh lagunya Mulan. Parah banget Mas Danang, nggak tahu lagunya. Belum Mulan, aku belum dengerin yang itu. Dengerin dong. Ini kalau dihitung udah 1 jam ya. Rara, ada Rara nih di sini. Mana Kak Rara? Kak Rara, kakakku cintaku, main aku jinggoku, Kak Rara. Rara. Langsung deh. Ya tadi sama waktunya dengan Bali. 5 bulan belum, rambutnya belum. Ini kan baru bibirnya yang dicentuh, belum rambutnya. Mas, kalau rokok tuh di situ aja. Oh. Bukan pacarnya Mulan, ya ampun. Siapa nih Fitriani 122? Ingin tahu siapa pacarnya Mulan? Ketik red, spasi pacar. Kirim email, nomornya Mulan, oke? Okay. Ya Allah. Ya kalau tahu nomornya Mulan, kalau nggak tahu nomornya mah. Lama ini udah mau habis nih, tuh udah mau habis. Tinggal dikit dari sini, sedikit ya. Seperti air hidung telus. Kenapa orang menyebutnya bulu mata ya, bukan rambut mata ya? Mata, tolong Mas. Jawaban yang benar Mas. Apa nih jawaban yang benar? Pertanyaannya apa nih? Baik, alhamdulillah di Jaya 2023. Sudah habis.
Victor. Ini saya berapa? Sudah dibayar, teman. Sudah sama. Oke, nanti. Terima kasih ya. Ya, makasih ya. Kalau udah dibayarin sama teman. Ada nggak gini nih Ulan kalau di sini? Betul. Kadang dibayarin kayak gitu. Enak dong. Ya gantian lah. Gak. Sebanyak banget tuh orang pada nge-gym. Juga gila temen. Ku sayang sama mas. Loh. Mas Adi mana? Mas Adi mana? Apa? Mas udah bayar tadi? Ih, tergantian lah. Ini Bulan kenalin, ini namanya Pedro. Hai Pedro. Pedro, kalau ini? Tobi. Hai Pedro. Mas aku naruh tasnya situ ya. Sambil... ngerokok, mau ngerokok dulu. Coba. Mas Anang, mau pamit, aku udah beres makeup, mau ganti baju dan siap-siap. Oke, nanti berkabar lagi pokoknya ya. Siap Mas Danang, terima kasih banyak Mas Danang. Oke, hati-hati. Bye-bye, sehat-sehat Mas Danang. Sukses selalu Bulan, nanti berkabar. Siap. Mau ngopi? Ngopi teh. Mau teh? Aduh, gak ada teh, adanya kopi. Oke deh, yaudah. Hati-hati. Assalamualaikum Mas Danang. Ya. Waalaikumsalam. Yaudah. Sempat mati ya live-nya tadi, karena kan ya itu mungkin udah ada waktunya sendiri untuk mati ya di setel sama Kak Wulan. Terus untung bisa ngobrol bareng lagi sama Kak Danang, seru dan lucu juga nih orangnya ternyata ya.